soal Pak Mahfud, Pak Ganjar dilaporkan ke KPK itu oleh Ketua IPW yang juga kader PSI, ada yang memandang ini politisasi gitu, Pak. Gimana memandang itu? Nah, saya tidak akan memandang itu lah, biar jalan itu. Jadi biarkan laporan itu diproses KPK gitu, Pak? Ya, terserah KPK aja. Ya, saya tidak terlalu tertarik mengikuti itu karena situasi politiknya sedang ada di depan kita, sehingga macam-macam nanti takdir. Saya tidak tahu, tapi sejauh ini komunikasi dengan saya, dengan Ganjar, enggak, katanya enggak ada itu, gitu aja. Terus Sirekap tidak lagi menampilkan diagram suara, gimana? Ya itulah, salah satu masalah di KPU. Menurut saya, orang-orang KPU itu tidak ada yang bisa mengendalikan IT-nya di sana. Tidak ada yang bisa mengendalikan karena mereka tidak paham. Sehingga orang lain yang tahu bahwa itu udah berpindah lebih dari 10 kali tempat penyimpanan datanya dan sebagainya, itu servernya. Itu kan sudah ada tanggal sekian berpindah, tanggal sekian ditutup, tanggal sekian ini data masuk, lalu dikeluarkan lagi, masuk lagi. Menurut saya KPU itu bukan sengaja, dia tidak tahu, tidak menguasai teknologi mereka.